betul sampai tertelan biji rambutan. Apa? Kau Ihsan tertelan biji rambutan? Hah? Ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Pokok umur dalam perut. Tidak! Tolong! Aku tak nak pokok tumbuh dalam perut! Jangan risau. Cikgu dah dengar semua. Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Ihsan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ihsan. Apa ni? Hey, ini gigi. Tapi kenapa gigi ini kuning? Mesti Ihsan tak gosok gigi. Aku gosok lah. Kita sekarang berada dalam mulut Ihsan. Betul. Di sini, makanan yang kita makan akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh, jadi ini ialah lidah. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini. Saya sudah jumpa. Tingginya. Boleh main gelongsu. Jom. Tak nak. Gelap sangat ke bawah tu. Aduh! Sakit! Kenapa makanan ni besar-besar lagi? Macam ni. Dua, tiga kambing menari. Ibu marah, saya cabut berlari. Baik, cikgu. Cacing. Perut Ihsan ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa sebab cacing dalam perut kau pun jokit-jokit tu lah. Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar.
hilang sakit perut aku.